Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, alhamdulillah syukur atas setiap perkongsian ilmu yang dibagikan malam ini. Ada sedikit pertanyaan. Macam mana kita nak didik diri kita, hati kita ni untuk istiqamah dalam membaca ratib, semua ratib lah, ratib Abdul Latif, Al-Hadad dan Safran semua tu. Sebab iman kita ni macam yoyo. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ada masa rajin, dia baca, ada masa lupa, kita lalai. Macam mana kita nak istiqamah? Okey. Satu yang pertama adalah kita kita buat niat. Itu sebab kita ada nisfu Syaban kan. So pengalaman saya sendiri, kalau ada benda yang saya nak ubah pada hidup saya tahun itu, saya akan minta doa dan saya buat nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mengamalkan ini. Dan saya tidak mahu sekali-kali meninggalkannya. Dan kita, bukankah Allah Subhanahu Taala yang menjadikan kita? Dia tahu kita one day good, one day bad. Jadi kekuatan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang menjadikan kita satu hari good dan satu hari not so good. Jadi yang penting kita ada niyah itu bahawa kita akan mengamalkan. Dan siapa yang menentukan kita boleh baca atau tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So although kadang-kadang kita tak dapat, tapi niat itu ada. Dan itu juga pentingnya bila kita dah amal, bila kita dah amalkan, kita dah hafal. Jadi kita sebenarnya tak perlu duduk untuk buat. Kalau saya boleh berkongsi, Ratibul Haddad, Wirid Latif, semua bila kita dah hafal, kita sambil drive kita dah boleh baca. Sambil berjalan kita dah boleh baca. Saya ingat lagi saya mulakan rutin ini bila keluar daripada Madrasah Al-Attas, saya nak jalan turun bukit sekolah Arab itu dalam masa 15 minit baru boleh sampai. Lepas tu bus stop, tunggu bus kadang-kadang setengah jam untuk pergi ke Ma'had Johor. Itu ambil, the whole process takes around 2 hours. So saya dapat habiskan semua azkar saya. Tapi kita kena, mula-mula kena bawa lah. Lama-lama bila dah jadi tu, kita dah hafal. So kalau kita tak baca, it's like there's something missing. Ada benda tak kena. Tapi don't be too sad and despondent kalau ada hari yang kita memang tak boleh. Kita kena percaya bahawa bukankah Allah SWT tahu kita punya niat, dan bukankah dia juga yang telah menyebabkan hari ini kita tak dapat baca. Right? Itu sebab kita minta ampun. Tapi if I may again share, bila kita buat nazar itu pada nisfu Syaban, kita nak buat sesuatu, insyaAllah jadi.